Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, Fatorial Chain bakal bahas bocoran Gold Royal terbaru Free Fire nih guys. Nah jadi kalau kita lihat sekarang, Gold Royalnya itu tinggal 6 hari lagi ya. Dan yang sekarang ini ada bundle Ancient Roma. Dan kita bakal lihat nih ya, bocoran Gold Royal selanjutnya nih apa nih guys. Nah kalian pasti penasaran kan, dan saya yakin kalian pasti udah punya banyak gold royal yang siap buat ngesepin di gold royal selanjutnya. Di sini saya punya 40 gold royal dan saya juga udah dapetin bundle gold royal yang sekarang ini guys. Nah apa ada dari kalian yang belum dapetin bundlenya ini guys? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, siapa tahu nanti teman-teman yang lain bisa bantu kalian kasih triknya supaya dapat bundle di gold royalnya ini. Oke guys, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita ke bocorannya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke guys, kita mulai dari bocoran event terbaru yang bakal keluar besok nih guys. Jadi besok bakal keluar bundle pasangan dari bundle Stargazer yang ada di Diamond Royal nih guys. Nah kalian udah dapat belum nih guys bundle Stargazer Diamond Royal terbarunya? Nah kalau kalian belum dapat, kalian bisa lihat video saya yang ini guys, siapa tahu bisa bantu kalian dapetin bundlenya. Nah jadi besok itu bakal ada bundle pasangan dari Stargazer ini guys. Jadi bundlenya itu kayak gini nih penampakannya. Nah karena ini adalah pasangan dari bundle Stargazer yang ada di Diamond Royal, jadi desain bundlenya itu nggak jauh beda ya. Cuma di sini buat yang cowok ini dia pakai topi guys, sedangkan yang cewek dia kayak mahkota gitu. Tapi tetap di sini di bagian dadanya itu ada kayak batu permatanya gitu, warna biru sama juga. Dan yang cowok juga dia pakai topi gini guys, dan ada batu permatanya juga. Ya pokoknya desainnya nggak jauh beda ya guys dari bundle Stargazer yang ada di Diamond Royal sekarang. Dan eventnya itu bakal ada di Faded Wheel guys. Jadi bagi kalian yang tertarik nih pengen dapetin bundlenya, langsung aja kalian siapin diamond guys, karena eventnya ada di Faded Wheel, berarti kalian harus pakai diamond untuk dapetinnya. Nah gimana guys menurut kalian bundle pasangan dari Stargazer ini keren apa enggak nih guys? Oke kita langsung aja ke bocoran Gold Royal selanjutnya nih. Oke jadi kurang 6 hari lagi Gold Royal di server Indo itu bakal ganti ke Gold Royal terbaru guys. Kalau kita hitung dari sekarang berarti di tanggal 15 April besok Gold Royalnya itu bakal ganti ke Gold Royal terbaru guys. Dan menurut bocorannya ya, di Gold Royal selanjutnya kalian itu bisa dapetin bundle ini nih guys. Nah jadi ada dua bocoran di sini. Yang pertama ada bundle ini nih guys. Nah jadi kalau bundle yang ini ya tampilannya biasa sih, cuma nyentrik aja guys. Nih di bagian rambutnya dia pakai rambut pirang warna pink atau merah ini ya. Terus dia pakai kaos gitu. Terus di bagian lengannya dia ada tatonya gitu guys. Dan dia pakai celana pendek kayak gini nih. Nah gimana nih menurut kalian guys, keren atau enggak nih bundle Gold Royal yang ini? Jadi guys bundle ini nih udah banyak banget beredar di internet dan jadi salah satu bocoran update Gold Royal selanjutnya nih guys. Sebenarnya ada dua bocoran nih guys, dan yang kedua itu bocorannya bundle yang ini nih. Nah kalau bundle yang satu ini unik ya guys, karena bundlenya itu dia kayak handuk gitu guys, kayak handuk bentuknya. Dan di bagian kacamatanya ini juga unik, kacamatanya bentuk mentimun, dan bundlenya itu ya kayak handuk mandi gitu guys, yang bentuknya baju gitu. Dan bundle ini ada pasangannya guys, jadi nggak cuma untuk cowok aja, jadi ini ada bundle versi ceweknya nih. Kita langsung aja lihat untuk bundle versi ceweknya ya. Dan saya juga nggak tahu nih alasan Garena kenapa membuat bundle kayak gini ya guys. Kalau disuruh milih di antara kedua bundle ini, saya pilih yang handuk ini sih guys, karena unik aja bundlenya. Semoga bundle handuk ini yang beneran jadi bundle Gold Royal selanjutnya ya. Oh ya, kita langsung lihat aja untuk bundle yang cewek nih guys. Nah jadi ini dia untuk pasangan bundle yang tadi guys. Nah ini lebih unik lagi yang cewek, karena dia pakai handuk. Ya pokoknya persis banget kayak cewek kalau lagi pakai handuk gitu guys. Dan di bagian kepalanya juga ada handuk juga, jadi seakan-akan sehabis keramas gitu. Dan di bundle yang cewek mentimunnya itu ada di pipi sekarang guys, bukan jadi kacamata guys.
Nah, jadi ini benar-benar bundle unik sih menurut saya, dan semoga memang benar ini yang keluar jadi Gold Royal selanjutnya, karena unik aja dan saya pengen banget sih dapetinnya. Dan menurut kalian gimana nih guys? Kalian pilih bundle yang desainnya kayak handuk mandi ini, atau kalian pilih yang nyentrik ini guys, yang bentuknya kaos? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kita tunggu aja di tanggal 15 besok, mana bundle yang bakal keluar dan jadi Gold Royal selanjutnya nih guys. Oh iya guys, terus sebelumnya Fatalcan juga udah pernah bahas tentang bocoran bundle Gold Royal ya, dan ternyata bundlenya itu sampai sekarang pun belum keluar nih guys. Ini masih jadi misteri, bundle ini bakal keluar di mana. Tapi semoga aja bundlenya beneran keluar di Gold Royal ya guys, karena ternyata banyak banget yang suka dengan desain bundle yang warna merah ini guys, karena memang keren sih. Dia bentuknya simple banget. Ya pokoknya kayak outfit kita waktu main gitu ya guys, pakai tas lempang, pakai topi, terus jaket, sepatu, masker, dan ya pokoknya keren aja bundlenya. Bentuknya kayak gini. Dan semoga memang beneran ini keluar di Gold Royal selanjutnya ya. Tapi nggak tahu sih bakal keluar kapan. Cuma semoga aja kita bisa dapetinnya secara gratis guys. Jadi nggak perlu diamond untuk dapetinnya. Dan kalau kita lihat dari postingan ini ya guys, di sini ada Mystery Shop nih guys. Saya yakin kalian semua pasti nungguin event Mystery Shop ya, karena banyak banget bocoran yang bilang Maret, tapi ternyata bulan Maret nggak ada Mystery Shop sama sekali, dan di bulan April pun belum ada nih guys. Tapi ada beberapa bocoran Mystery Shop, diantaranya ada bundle ini nih guys. Nih ada bundle pasangan juga, kayak cowboy gitu ya guys. Ini keren sih bundlenya. Terus selain itu ada bocoran Mystery Shop lainnya. Nah ini dia bocoran untuk bundle Mystery Shop selanjutnya nih. Jadi ada dua bocoran ya guys. Yang pertama bundle yang tadi itu yang bentuknya kayak cowboy, dan yang kedua punkster ini guys, bundle punkster ini. Sampai sekarang pun belum ada info resmi. Coolgar juga belum buat info tentang Mystery Shop ini ya guys. Kita tunggu aja, mungkin ada di akhir bulan atau nanti ada di pertengahan bulan pas di bulan Ramadan guys. Nah jadi ini dia kemungkinan bundle yang ada di Mystery Shop guys, karena udah banyak beredar juga tentang kedua bundle ini. Ini juga bundlenya nggak kalah keren sih guys, dan yang sebelumnya tadi juga nggak kalah keren. Oke guys, jadi itu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. First blood, double kill, triple kill. Yeah.